Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai Tokopedia Affiliate. Sebenarnya sih ini bukan hal baru lagi gitu loh. Sebenarnya Tokopedia udah dari lama merilis Tokopedia Affiliate. Nah, aku bakalan share ke teman-teman nih supaya cuan affiliate-nya makin banyak. Ada Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, Tokopedia Affiliate. Aku bakalan bahas. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini. Oke, kita langsung masuk aja ya ke Tokopedia Affiliate. Nih, kalian bisa search di sini, nanti akan ada jadi affiliate Tokopedia. Yuk, nih pilih yang ini. Nah, di sini kita akan cari dulu keuntungan apa sih yang bisa kita dapat dari Tokopedia Affiliate. Di antaranya, komisi menarik untuk setiap penjualan dan kunjungan. Komisi hingga 10% untuk penjual dan 50% per kunjungan terverifikasi. Jadi teman-teman, di Tokped ini ada yang baru ya, dengan apa sih perbedaan gitu ya dengan affiliate yang lain. Jadi kalau misalkan di Tokped ada pengunjung juga, tapi pengunjungnya yang udah terverifikasi, itu kita dapat 50 perak. Lumayan kan, setiap kunjungan kan banyak ya. Kalau misalkan kita kayak sharing, mereka cuma lihat produk doang, itu bisa masuk poin kunjungan ya. Ini untuk keuntungan. Kemudian nih, syaratnya mudah banget, tanpa minimal followers. Jadi buat teman-teman yang nol followers, yang baru banget bergabung dengan Tokopedia Affiliate, kalian bisa langsung, karena cukup jadi pengguna Tokopedia yang aktif di sosial media. Kita gak usah capek-capek nyari followers dulu, gampang banget ya kan. Terus akses ke Akademi Kreator Tokopedia, bisa asah skill gratis dan perluas koneksi. Ini kayak program dari si Tokopedia gitu. Dia menyediakan Akademi Kreator. Jadi buat teman-teman nih yang mau asah skill gratis, bisa banget perluas koneksinya di sana. Nah, selain itu ada keuntungan yang bisa kita dapat lagi gitu. Nah, di sini komisi menarik kan tadi udah ya, dapat komisi hingga 10%, maksimal ya 50.000 per penjualan dan Rp 50 untuk setiap kunjungan, teman-teman. Kalau mau lihat detail nih bisa. Ini komisi berdasarkan kategori per penjualan. Nilai komisi kan maksimal 50.000 untuk setiap kategori per penjualan. Misalnya komisi 10% untuk kategori makanan, kemudian 8% untuk fashion, 5%, 3% dan seterusnya. Ini seperti ini ya. Terus mudah tarik komisi, minimal Rp 10.000 kapanpun bisa tarik. Syaratnya mudah, cukup jadi pengguna Tokped, akses Akademi Kreator tadi udah aku jelasin. Kemudian promosikan jutaan produk, bisa pilih produk dari official store dan power merchant. Kemudian laporan real time, akurat dan transparan yang bisa kamu pantai lewat HP. Oke, itu ya untuk info-infonya. Ini adalah contoh komisi yang sah dan komisi yang tidak sah. Komisi yang sah itu komisi yang disebar di YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Kemudian sosial media pribadi, contoh grup arisan, komunitas lokal dan lain-lain. Kemudian bisa juga di blog dan website untuk share produk affiliate-nya. Ini komisi yang tidak sah, komisi yang dimanipulasi, saling tukar link, transaksi dengan pola dan nominal yang tidak wajar, transaksi B2B, dropship dalam jumlah besar, reseller dan berbagai jenis. Itu ya hal-hal yang komisi yang tidak sah. Terus komisi berdasarkan kunjungan, ini nih yang aku bilang tadi. Kalau ada yang berkunjung nih ke tempat kalian share link, kalian dapat 50 untuk setiap kunjungan. Kemudian itu akan masuk ke saldo affiliate kamu satu hari setelah kunjungan dihitung. Kan lumayan banget ya, kalau misalkan banyak yang berkunjung dalam satu hari ke link yang kita share gitu ya kan. Nih contoh nih, total kunjungan misalnya 2130 orang. Ya pokoknya lumayan lah, total kunjungan aja kan dihitung ya kan.
Oke ya, seperti itu. Kemudian info penting apa lagi ya? Nah, 4 langkah mudah buat meraih komisi. Nih, pertama cari dulu, pilih dulu produk yang inspiratif. Pokoknya ya produk yang dibutuhin, produk yang laris, produk yang lagi booming gitu loh. Bisa bisa membantu kalian supaya lebih mudah aja gitu kan. Nih caranya banyaklah, pokoknya proses-prosesnya kalian bisa search aja langsung. Oke. Kita back dulu. Oke, itu dia ya untuk Tokopedia Affiliate yang harus kalian perhatikan dulu ya mengenai komisi dan keuntungan. Oke teman-teman, itu dia untuk keuntungan-keuntungan dari Tokopedia Affiliate. Dan untuk cara daftarnya aku bakalan share di next video. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.